Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Gembala Sidang GB Sezari, suatu penghargaan dan kehormatan buat saya untuk berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu bulan ini bulan keluarga, bahkan pun tadi saja dalam pentadbiran Badan Pengurus Gereja Katolik Indonesia jemaat Sezari, saya percaya tentu yang tadi sudah ditabis jadi dilantik oleh gembala sidang hari, tentu ada juga yang sudah pulang, tetapi ada juga yang masih ada. Tidak mengurangi firman yang tadi kita sudah dengar dari kitab Yeremia yang sudah dikotbahkan oleh Bapak Gembala Sidang. Iya, kalau menurut dokter, ya itu 9 bulan 10 hari itu bayi itu ada di dalam kandungannya. Dan Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah pilih, ya. Tuhan sudah bentuk dan Tuhan sudah pilih. Untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Walaupun dia aduh suka keberatan. Bahasa saya masih muda, saya tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang tidak. Saya mau pakai Yeremia yang punya mulut. Amin. Mulut atau telinga? Mulut. Ya. Dengan kaitan itu hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Kita kesatuan itu sangat penting di dalam pelayanan. Amin. Kesatuan itu sangat penting di dalam pelayanan kita. Karena mengapa kesatuan itu sangat penting di dalam pelayanan? Sangat penting. Kesatuan itu adalah Yesus Kristus yang mana disampaikan kepada dua murid, dua murid Tuhan Yesus. Mereka bersatu di dalam menjalankan amanah yang Tuhan embankan. Karena itu kesatuan itu adalah hati yang daripada Yesus, sehingga kita perlu, sangat perlu dan memang perlu di dalam pelayanan kita, baik di dalam jemaat, baik dalam keluarga, suami istri dan anak-anak, dalam pelayanan sekecil apapun. Kesatuan itu sangat-sangat penting. Sehingga dalam kesatuan itu sejalan dengan kesaksian kita, ya. Artinya begini, mereka ini bersatu, tidak bersatu ke rumah Injil. Kalau bahasa sahabat bilang boleh nikah sama ini balik lama kepada ketubinan. Ya, minta maaf ini. Sini-sini bahasa sahabu. Ya, haleluya. 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 Karena itu, kesatuan ini sangat-sangat penting di dalam penetralan kita, dalam gereja lokal, dalam jemaat Tuhan. Bahkan
kita, suami istri kita, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Kesatuan itu yang membuat mereka tidak akan datang. Amin. Mereka tidak akan datang. Kesatuan itu yang membuat jiwa-jiwa akan datang di dalam kesaksian kita, dalam pelayanan kita, saudara. Karena itu Tuhan tidak akan memberitakan atau memberkati kita bakal kita tidak bersatu. Amin. Kalau kita tidak bersatu. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasih Kristus, Tuhan tahu. Bayangkan 12 murid Tuhan Yesus. Antara salah satu adalah Yudas Iskariot, Thomas, ada juga Petrus. Saya pikir di dalam jemaat sesama di sini tidak ada Yudas Iskariot, tidak ada yang ada Petrus, tidak ada yang Thomas. Amin. Amin. Amin tidak. Amin. Amin dong. Iya. Karena itu tadi gembala sidang sudah mendoakan tabib badan pengurus gereja Petrus jemaat sesama ini perlu kesatuan di dalam pendeta layanan kita. Kesatuan yang paling baik itu dia sebab kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, bahkan juga dewasa muda, bahkan pun anak-anak sekolah minggu. Ya. Karena itu Tuhan tidak memerintahkan mereka kepada gereja, kepada jemaat, kepada siapa saja kalau tidak ada kesatuan. Amin. Tidak ada kesatuan. Karena itu mari secara pribadi beliau telah terpilih jadi ketua BPD itu. Sementara satu program berjalan, satu periode berjalan dengan baik. Itu karena kesatuan. Amin. Karena kesatuan. Ya. Walaupun ada rambu-rambu ini, tapi biasa-biasa saja. Karena itu mari. Saya terlalu yakin, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita kecewa. Di dalam pelayanan kita, dalam pelayanan kita, jika kita memandang ke Tuhan, dari manakah pertolongan? Bukankah pertolongan yang datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Bukankah pertolongan itu datang daripada Allah yang membentuk saya di dalam hari ini saya kurung waktu 9 bulan 10 hari menurut dokter? Itu menurut dokter Harun itu 9 bulan 10 hari. Saya tidak tahu menurut dokter di kota Buba. Saya pikir bisa sama juga kota. Nah, bisa kok tidak? Ya, sama. Sama juga 9 bulan. Kadang-kadang kalau 9 bulan 10 hari kalau sudah sampai sebesar dia 19. Aduh, Bapak Gembala kalau doa berburu ibu ini sudah lewat, tidak waktu. Saya 9 bulan 10 hari. Kalau panggil gembala sidang datang berdoa mengucap syukur, ada korban syukur, ada korban nasa. Tetapi apa? Ibu ini kalau dia olah makanan, laut bal, kepala ikan itu bapak tua makan. Karena kepala ikan ini kan dipilih vitamin dibayar ke tempat saya di kepala rumah tangga. Jadi kepala ikan yang dekat saya makan di sini tidak ada kita di awal. Apalagi di pedalaman. Ya. Karena kurang fisik. Karena kalau bisa 9 bulan 10 hari ibu sudah melahirkan. Karena gak boleh ikan mama yang makan. Nah ini, karena itu mari saya sebagai gembala sidang, bahkan juga saya juga ada semangat dari kita BPD. Walaupun berbagai alasan dan ini saya tidak mampu, saya tidak bisa jadi pendeta pembina untuk mengembalakan empat mati jemaat yang ada di wilayah kecamatan Alor Timur. Saya kecamatan Primo, jangkauan 43 km. 43 km menurut orang yang sudah untuk pembongkaran jalan itu. Saya pikir-pikir, aduh, tapi jalan jomblo, masih jalan tikus. Ya, Bapak Gembala sudah pernah kesan, saya sebelum saya gembala saya bisa. Karena itu main, Tuhan itu yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Allah berkuasa. Karena itu mari kita mencari Tuhan. Mari kita ikut Tuhan. Dalam jawab kita dalam iman-iman. Karena pada kata-kata iman itu berjumpa daripada pendengar. Pendengar itu datang daripada firman Kristus. Amin. Ya. Jadi kita tahu daripada Kristus. Allah siapa satu. Bahwa jiwa-jiwa datang.
tetap nyanyi-nyanyi saya. Dialog di sana, dialog bukan di sini, tidak. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Hanya saksi di tempat. Saksi mereka harus saksi keluar. Harus bersaksi keluar. Jangan ada kita tunggu mereka berdoa Tuhan. Kami sudah berdoa berpuasa dua semalam suntuk, dua puasa mutlak. Dia beritahu Tuhan Allah di Injil. Dia berdoa bukan sampai di situ. Setelah kita berdoa berpuasa, kita harus keluar untuk memberitakan Injil. Kita harus bersaksi. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan. Amin. Amin. Dari tantangan itu kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya tahu secara pribadi beliau ini begitu terpilih jadi ketua PPD selama satu periode berjalan. Bapak juga lagi berapa bulan yang tadi saya singgung. Itu tanggung jawab. Tanggal 29 April yang baru lalu, sementara saya hadapi pelayanan Bapak Gembala Sidang selaku ketua PPD gigi saya, sementara juga dia berlayar di kapal feri menuju Jawa. Saya bilang, Bapak khusus dari mana saya, di atas kapal Madara. Ini nama Madara, ini nama saya kalau usah. Saya bilang, oh lalu Madara sementara tanya ke bukit sini. Saya ingin pelayanan, tolong doakan. Sampai di sana memang harus, kita harus hadapi tantangan. Tangan itu jangan membuat kita takut, jangan membuat kita kuatir. Karena ini jemaat Tuhan yang dikasih Kristus. Kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam segala perkara. Anak-anak istri kita, suami kita, mantu kita, cucu kita, pekerjaan sedikitnya, apapun Tuhan memberkati. Karena di jalan kita takut, jalan kita kuatir. Pilih mata yang empat, jalan yang kesan rendah. Allah tahu keperluanmu, amin. Allah tahu keperluanmu, mama. Aduh, ini beras sudah habis. Ini bagaimana ini listrik lagi, ini anak-anak mau kuliah. Nah, di sini tidak siap oleh Tuhan. Susah. Berbagai persoalan yang penting. Kisah Tuhan. Bersatu kita teguh. Bercerai kita apa? Untuk orang dunia punya barang. Jadi kalau saya katakan pada siang hari ini, mari kita bersatu. Tidak sekedar saudara yang sudah dipilih ditetapkan barang pengurus jemaah jadi selesai. Bahkan juga kita pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan gambar tidak yang Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita. Mari dalam doa puasa kemarin saya waktu dalam doa terhari pasal yang kedua ya saya menghadapi dua bangsa dua negara yaitu bangsa Amon dan Moab. Yesus tidak cari kepada dunia. Dia tidak minta pertolongan dari dunia. Dia tidak minta tempat-tempat berharap. Dia tidak minta kekuatan, minta pertolongan, minta perlindungan, tidak. Tapi dia katakan, dia sampaikan firman Allah kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang percaya, mari kita berdoa dan kita berpuasa. Bayangkan sudah. Karena dia memang berkatakan firman Tuhan. Karena itu jangan takut. Karena saya percaya pada siang hari kemarin. Coba saya ubah nama Mazmur 133. Mazmur 133. Persaudaraan yang dukun nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala melalui janggut yang melalui janggut harum dan ke leher juanya seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berkat kehidupan baik berkat jasmani dan berkat saya kalau dalam pelayanan sebagai wali jemaat saya selalu kalau saya bilang sama jemaat kita biasanya berkata Tuhan Tuhan memberkati ladang atau kebun atau bidang tani Tuhan memberkati kandang-kandang palungan ternak dan sakral dan tani
Sebentar ketika kami menikmati dan kami nikmati pendidikan kehidupan rumah tangga, kebaikan milik Tuhan adalah perpuluhan. Kepada zaman juga tidak ada ayah, Yesus tolong. Padahal kita ini berdoa. Maka yang tidak ada ayah, tidak ada sakral itu telur ayah, itu pindah ke lain tempat. Kira-kira begini, tapi bukan kira-kira. Karena itu Matius, Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan. Bayangkan sudah, karena jemari ini firman. Siapa berkata yang ada pada siang hari ini? Siapa berubah tangga ke rumah tangga pemuli-pemuli? Mari kita bersatu sehingga sekata sejiwa siapa berikan lentang di dalam penatawaran kita, di dalam pelajaran kita masing-masing, walaupun kita berjauhan berbeda tempat, kami ada di Pulau Aro, bahkan kami ada di pedalaman, bahkan jemaah tambah hamba Tuhan yang ada di kota Kupang ini berbeda tempat, berbeda pula. Tapi dalam taman doa kita bertemu seperti hari ini. Amin. Karena itu mari kita tetap setia. Setia melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kapan Tuhan datang? Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, Selamat datang 15:62. Tuhan sendiri turun dari surga bersama-sama dengan para tentara malaikat yang sedang bertitik sorak. Sangat kalian mendengar dan kalian dibunyikan. Hei orang-orang percaya, orang soleh. Hei jemaat yang disentari, jemaat yang dikuatkan yang di dalam. Kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan bangkit. Amin. Bagaimana dengan kiri? Di surga sana tidak ada inat, tidak ada am. Di surga sana tidak ada marga makoleh, tidak ada marga boleh, tidak ada marga wadu, tidak ada marga riu. Mohon maaf kalau yang marga saya tidak sebut. Saya tidak sebut satu marga, jadi saya keluar di luar kantor itu. Maksud saya di surga sana adalah orang-orang percaya dan orang-orang saleh, orang-orang kudus yang ada dalam kerajaan surga, yang melakukan kehendak Bapaknya di surga. Kami itu mari jemaat Tuhan yang dikasih Kristus, sebentar Bapak Gembala akan memimpin perjamuan asa yang kudus dari siapa wajian lama daripada tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu mari kita bersatu ya, di dalam pelayanan kita. Bila mari kita tetap setia, setia dan minta mohon kuasa berapa dari kita mengairi mari saya hati kita naik ke satu puja, ku rasakan kasih Tuhan.